Al-Fatihah salah satu dari lima rukun qauli. Dalam sembahyang ada lima rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Al-Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, kemudian membaca selawat dalam dalam tahiyat akhir, kemudian salam. Lima-lima rukun ni mesti didengari oleh diri sendiri. Bila kita baca, kita baca, kita dengar. Kalau kita baca, kita tak dengar, dalam suasana hening, dalam suasana tidak bising, kita sembahyang seorang tapi tak dengar juga bacaan kita, solat kita tidak sah. Kalau kita sembahyang tempat bising, kita ditakdirkan, kita takdirkan tempat sunyi, bacaan kita tu tempat sunyi dengar, tapi hari ni tak dengar sebab bising, maka yang tu dimaafkan, tak ada masalah. Okay. Syarat membaca Al-Fatihah, yang pertama memelihara segala hurufnya, kalimahnya, barisnya dan sabdunya. Bila kita baca Al-Fatihah, kita kena jaga makhraj huruf. Ramai orang baca Fatihah, Fatihahnya tidak sah. Fatihahnya tidak sah sebab tidak memelihara makhraj huruf. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tambah satu situ, batal Fatihah dan batal sembahyang. Sebab dalam bab rukun Fatihah ni, rukun solat ni, 13 perkara. Tolak satu, dia tak jadi 12, dia jadi kosong. Maksudnya 13 tolak 1 kosong, itu rukun solat. Jadi bukan kalau kita kira kot 13 tolak 1 tinggal 12 dah. Dalam bab rukun solat kena jaga makhraj huruf, kalimahnya, barisnya dan juga sabdunya. Tempat ada sabdu kena ada sabdu, tempat yang tidak bersabdu jangan ditambah sabdu. Banyak lagi, tukar ha dengan he. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang baca rabbil a, rabbil a, ain, dia tukar dengan hamzah. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iya, iya, mesti ada sabdu. Kalau baca iya kana'budu tidak sah. Iyyaka na'budu wa iyya, ada yang panjang situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirat, ha ditukar dengan ha, baca ihdina, tidak sah salat dia. Ihdina as-sirat, sah ditukar dengan sin. Ihdina as-sirat, tak sah salat dia. Ihdina siratal mustaqim, qaf ditukar dengan kaf, mustaqim, tidak sah salat dia. Siratal ladhi, sah ditukar ke sin, ada yang baca sirat. Siratal ladhi dha ditukar dengan za. Siratal ladhi, itu tidak sah. Sirat alladhina an'amta alaihim, ada baca an'amtu alaihim, balik atas ditukar kepada depan, ni yang menyebabkan solat tidak sah. Sirat alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ ada sabdu, jangan kita baca qalin, itu tak sah solat. Bukan tak sah Fatihah je, tidak sah solat. Kemudian memelihara lahan yang mencederakan maknanya. Siratal ladhina an'amtu alaihim, an'amta dibaca an'amtu, itu lahjah yang mencederakan.
memelihara tertib susunan. Dia mesti tertib. Ayat yang pertama habis, baru masuk ayat yang kedua. Habis yang kedua, baru masuk ayat yang ketiga. Itu susunan. Kena jaga tertib susunannya. Memelihara muwalah. Muwalah kena jaga. Maksud muwalah, lepas ayat yang pertama tanpa ditangguh, terus baca ayat yang kedua. Kalau tarik nafas tu tak apalah, dimaafkan. Tapi kalau lama kalau diselangi dengan benda lain, contoh kita sembahyang di rumah, bila tengah-tengah baca tiba-tiba bunyi orang beri salam duduk rumah teres. Okey, salam rumah kita ke salam rumah sebelah. Kita pun berhenti sekejap dengar. Orang tengah kata bang dengar. Kita berhenti dengar, beri perhatian. Oh, dia sebelah. Tapi kita berhenti lah beri perhatian. Ataupun kita sembahyang dalam bilik, tiba-tiba dapur punya periuk jatuh. Kucing ke orang curi ni? Dia pun sekejap tunggu. Tiba-tiba punya kucing. Kucing rupanya. Tapi habis dah semenek, dia tu beri perhatian tu. Yang ni memutuskan mualaf. Bila putus mualaf, sembahyang masih sah, tapi Fatihah tu mesti dimulakan dari awal. Kalau terus sambung, mana tidak lengkap syarat-syarat sah bacaan Al-Fatihah, maka solatnya terbatal. Tu jaga dalam bab tu. Kemudian membacanya semasa berdiri bagi yang berkuasa. Kita nak baca Fatihah, mesti baca dalam keadaan berdiri daripada awal sampai ke akhir. Ada jemaah tanya, ni ada soalan. Dia kata, ustaz, saya baca Fatihah masa ihdinas siratal mustaqim, terima rokok dah. Jadi dia ni lama berdiri, malu seorang, dia pun rokok, dia sambung Fatihah tu dalam rokoknya. Dia habiskan Fatihah tu dalam rokok. Masa dia rokok tu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah dak solat saya? Jawapannya tidak. Sebab Al-Fatihah mesti dibaca dalam qiyam, bukan semasa rokok. Maknanya baju diri lama, dia rokok, baca dalam rokok dah apa. Sebenarnya tak boleh, tidak sah solatnya. Siapa seni je pagi ni pendek, sebab kita nak bersiap sedia untuk umrah pagi ni. Jadi semoga bermanfaat. Sikit-sikit pun orang kata kalau kena gayanya, InsyaAllah dia boleh berkekalan, boleh bermanfaat sehingga ke akhir hayat kita, InsyaAllah.